Halo semuanya, kembali lagi di channel Wayan Sweatri Bali. Kembali hadir memberikan informasi mengenai tempat wisata menarik yang mungkin akan menjadi referensi buat teman-teman semua. Seperti di video sebelumnya, kami keluarga besar Kengetan Nusa Dua sedang berlibur di Kota Malang, Jawa Timur. Sebelumnya kami sempat mengunjungi Pantai Balikambang, yaitu untuk melakukan persembahyangan di Pura Amertajati, Pantai Balikambang. Kemudian kami juga sempat berkunjung ke tempat wisata Flora Wisata Santera de la Ponte. Nah, di video kali ini kami akan berbagi informasi mengenai tempat wisata yang lainnya yang ada di Kota Malang, yaitu kami akan berkunjung ke Jatim Park 3. Selain Jatim Park 1 dan Jatim Park 2, di Jatim Park 3 juga terdapat banyak spot menarik. Antara lain ada The Legend Star, kemudian ada Fantech Plaza, ada Secret Journey, ada Museum Musik Dunia, di sini juga ada Dino Park, kemudian ada Millennial Glow Garden, dan terdapat Infinite World. Untuk jam operasional di Jatim Park 3 mulai dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam WIB. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu mulai dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam WIB. Untuk bisa menikmati spot-spot menarik yang ada di Jatim Park 3, pengunjung akan dikenai harga tiket sesuai dengan paket yang diambil. Tempat wisata Jatim Park 3 ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Di video kali ini, kita khusus akan eksplor salah satu spot menarik yang ada di Jatim Park 3, yaitu The Legend Star. The Legend Star adalah salah satu spot menarik yang ada di Jatim Park 3. Di sini, teman-teman bisa berfoto dengan tokoh-tokoh terkenal. Di The Legend Star terdapat ratusan patung lilin tokoh dan artis dunia. Dan tempat ini juga dikenal dengan sebutan Madame Tussauds-nya Indonesia. Di The Legend Star terdapat beberapa patung-patung tokoh-tokoh dunia seperti kepala negara dan artis-artis. Di sini juga terdapat patung-patung seperti patung Lionel Messi, Nelson Mandela, Mike Tyson, artis-artis Hollywood, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain patung lilin, di The Legend Star juga menyediakan berbagai replika bangunan ikonik berbagai negara di dunia seperti Taj Mahal, Coliseum, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yuk ikutin terus jalan-jalan kita di Jatim Park 3. Kita akan explore spot menarik yang ada di tempat ini, yaitu The Legend Star. Semoga informasi ini menjadi referensi buat teman-teman yang ingin berlibur di Kota Malang. Buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang ada di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.